Pemirsa, memiliki bobot seberat 185 kg, Hali Sidik, seorang bocah berusia 13 tahun di Subang, Jawa Barat, akhirnya meninggal dunia. Hali meninggal saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Inilah Hali Sidik bin Casmari, warga kampung Kerajaan Desa Cicada, Subang, ketika mendapatkan perawatan di RSUD Subang. Hali dibawa keluarga ke RSUD pada Selasa kemarin karena mengalami sesak nafas setelah 20 hari tidak bisa berjalan akibat terjatuh dari kamar mandi. Pasca terjatuh, Hali yang memiliki bobot 185 kg hanya dapat duduk dan sering mengantuk hingga tertidur. Menurut ayahnya, Hali mengalami obesitas pada usia 9 tahun. Sejak itu, setiap tahunnya Hali mengalami peningkatan berat badan yang cukup signifikan hingga mencapai 185 kg. Oh, sempat terjatuh? Iya, dari kamar mandi. Ya. Jadi efeknya itu ngantuk. Yang malam itu. Usai dirawat di RSUD Subang, Hali pun dirujuk ke RSHS Bandung. Namun ketika dalam perjalanan, Hali meninggal dunia dan dimakamkan siang tadi di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Ibu Hali tak kuasa menahan tangis ketika anak kesayangannya harus pergi meninggalkannya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews, melaporkan.